tak bagi orang ataupun tak galakkan orang untuk hafal ni perkara yang pelik. Memang teruk. Benar-benar teruk kefahaman Pak Sumit berkaitan tentang maksud hadis yang mengancam orang yang lupa baca. Kefahaman dia juga terhadap hadis yang tak sah itu pun juga melencong. Dia bukanlah seorang ulama yang diambil hujah dan pandangannya dalam hal-hal khusus agama. Okey, bismillah. Sebenarnya saya rasa Syekh Abuddin ni tidak faham apa yang dimaksudkan Pak Sumit tu. Pak Sumit memberi amaran, kalau kita rasa kita tak mampu nak jaga Al-Quran, tak mampu nak pegang amanah Al-Quran tu, dengan sebab Al-Quran tu kita akan memberi mudarat, yakni kita melupakan dengan sengaja, kita tidak menjaga hafalannya, maka janganlah hafal Al-Quran. Ini juga kiasan bagi orang yang hafal Al-Quran supaya dia pun ni jaga sungguh-sungguh Al-Quran ni. Jangan buat main, jangan sengaja senang-senang tak ulang, buat tak tahu, buat alai-balai. Ada banyak rakan-rakan kami hafizul Quran, kami tahu macam mana susahnya cara nak menjaga Al-Quran. Jadi Pak Sumit nak bagi amaran pada orang-orang yang lepas hafal Al-Quran terus biar gitu ya, tak nak ambil tahu dah pasal Al-Quran. Saya bagi kiasan macam inilah. Orang yang dia tahu disebabkan harta, kekayaan, kewangan, dia akan jadi mudarat, dia akan buat zina dengan duit tu, buat jahat dengan duit tu, mudaratkan diri dia, ambil dadah sebagainya dengan duit tu. Kalau dia sedar benda tu, bila mana orang pergi dia seketul emas dia nak ambil, kalau aku ambil ni aku akan pisat dadah ni, aku akan buat zina, aku akan mudaratkan diriku, maka dia takkan ambil. Sebab apa? Sebab dia sedar, lebih baik dia tinggalkan, jangan ambil benda tu. Kita ni jangan lurus sangat. Antara tanda kita ni orang yang tidak bijak ialah kita tidak berlapang dada, sibuk nak cari salah orang. Hang tak betul, hang tak betul, hang tak kena, hang salah. Itu juga tanda kita ni tidak berlapang dada, dan juga tanda kita ni orang yang jumud pemikiran kita, dan pemikiran kita tidak akan berkembang, ilmu kita tidak akan bertambah. Jagalah adab dengan tok-tok guru, dengan alim ulama, dengan orang soleh tambahan orang tu waliullah. Pak Sumit ni berapa ramai tok-tok guru alim ulama mengiktiraf kealiman dia ni. Kita ni baru dengar sekali, tak pernah jumpa, tiba-tiba mentiba je. Saya nak seru kepada pencinta-pencinta ulama, hampa sebarkan kepada orang, beritahu kat kawan-kawan hampa, kita buktikan kita ni cinta kasih kepada alim ulama. Orang hina ulama, kita bersatu pergi report akaun dah sampai di ban. Tunjukkan kita ni Islam masih lagi kuat. Kita pantang orang hina ulama. Hang hina ulama, aku akan report hang. Sumber YouTube tu dia menjadikan sumber kewangan dia, maka kewangan tu tidak akan berkat. Bagi anak isteri makan tak berkat. Pasal apa? Duk cari salah orang, duk kutuk orang, duk hina ulama. Kita sentiasa bersama dengan ulama. Dah ramai dah ulama-ulama dah hina. Tok Guru Syekh Zainul Asri, Tok Guru Syekh Nuruddin, ramai sangat asatidz, semua dia nak condemn, dia nak komen. Sebab dia bijak sangat ke? Pakat-pakat buka YouTube dia, jangan komen apa, jangan marah apa, jangan hina apa. Komen report hate speech, dah settle masalah. Ini juga antara satu alasan kita dapat jawab dekat akhir nanti, ya Allah. Bila mana kekasihmu dihina, para waliullah dihina, para alim ulama dihina, ya Allah, aku ada untuk report account, ya Allah. Aku ada untuk pertahankan dia, ya Allah. Walaupun tak kuat mana aku seorang je, tapi aku ada bukti yang aku telah report, telah banteras, telah usaha untuk menghalang dia daripada terus-terusan menghina ulama. Semoga Allah terima usaha kita ni. Wallahu alam. Dakwah biar sampai takbir. Tu tuan-tuan tak faham hadis kok mana, tak faham yang ni pun tak faham, kalau ulama tak faham. Tu yang ustaz tu kata tu dulu ni, dia baca kata-kata ulama, orang berantau. Kalau ulama kata benda, kalau aku melihat Rasulullah mengambil jalan kanan, sahabat dan ulama mengambil jalan kiri, aku akan ikut jalan sahabat dan ulama. Kerana apa dia? Takut-takut dengan kezaifan yang ilmu ada pada diri aku, aku tak faham maksud sebenar yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Mana ni dia kata tak, kita tidak mau terikat dengan mana-mana manhaj. Kita akan ikut mana-mana manhaj yang berpegang kepada hadis sahih. Amboi. Dia kata tak, Imam Syafi'i pun telah mengatakan, kalau kamu melihat ada hadis yang lebih sahih daripada aku yang bawa, tinggal kata-kata aku, tinggal mazhab aku, peganglah kepada hadis tersebut. Baca kata-kata ulama pun tu tiba tawaduk seorang ulama besar. Mau takat hang dengan Imam Syafi'i nak faham hadis, balik tembang lainlah. Balik dia mengandalkan hang tadi kau tu sudah nak ingat dia mengandalkan orang lain, malu.
Mau tekat-tekat saya tuan-tuan nak pergi jengkai Imam Syafi'i. Allah, orang tak pergi jengkai kita, sah tu. Nak pergi jengkai orang, orang tak pergi jengkai kita, sah tu. Nak faham kata-kata Imam Syafi'i lagu mana Pak Nungui? Pak Sumi cakap ajalah tu pun tak faham. Duk pibuh layan YouTube, Pak Sumi tak bagi duk apa Al-Quran. Kacau! Lain Pak Sumi cakap, lain dia faham. Tu baru Pak Sumi cakap, bukan Imam Syafi'i cakap. Tuan-tuan, saya dengar Pak Sumi cakap dalam video tu saya faham. Dia dengar Pak Sumi cakap dia tak faham. Dia dengan saya pun tak sama lah. Tambah dia dengan Imam Syafi'i. Kan Pak Sumi, tuan-tuan kalau kita jumpa Pak Sumi, bercakap tu dengan bahasa, dengan kiasan. Kita duk dengar dia sembang. Pekan Rabu tu, kena buat elok-elok lah, tukar dah pekan Rabu tu bagi hak baru sikit pak. Kita ada ingat dia duduk sembang kek pekan Rabu lu sedang. Rupanya lain kiat kepada pekan Rabu. Dengar faham tak? Dia nak habak benda lain, dia kiat dengan pekan Rabu. Bisa tak dia nak cerita lah yang ni. Orang tua-tua, tuan-tuan, orang tua-tua. Orang tua-tua. Jangan kata bercakap, pakai kain batik pun dia tahu dah makna apa. Maklum nak pakai kain batik tu, maklum. Maklum belajar kan pakai balas pakai. Orang tua-tua maklum-maklum tahu lah maklum ni. Lidah kain batik duduk tak mana, bermaksud status kita dia lah maklum. Balut-balut kot ni, kita tengok kain batik tu ada bini orang yang duduk kacau. Dia balut-balut kot ni, dia tu anak darah. Dia balut-balut kot ni, dia janda. Boleh lah anak darah dengan janda, boleh hijau lah. Dia balut kot ni, makna dia dah nikah cerai, nikah cerai. Tu baru pakai kain batik pun tak tahu dah orang tua-tua dulu. Tambah nak pergi faham yang Pak Sumi. Lepas tu sedap-sedap, duk main duk abang. Inilah ajaran sesat, tidak bagi orang untuk hafal Quran. La haula wala quwwata illa billah. Saya dengar-dengar tuan-tuan ni, saya tarik nafas panjang-panjang. Subhanallah. Lain orang nak habak, lain yang faham. Hafal Quran ni tuan-tuan, satu amanah. Hafal Quran ni satu amanah. Saya tak hafal banyak, Pak Long pun tak hafal banyak. Kita ni bukan Al-Hafiz, Pak Long Al-Hafiz. Hafal sikit-sikit dulu pun nak jangan lupa. Saya nak terang dulu ni lah, nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan kalau hafal Al-Quran, ni maklumlah sebelum mati, ni maklum tolong peringat balik yang mana kita hafal dulu kita lupa. Dulu masa kita duduk mengaji Quran dekat ustazah kampung tu, Lam Yakunin kita boleh hafal. Lam Yakunin. Lam Yakunin tu boleh hafal. Lam Yakunin ladhina kafaru boleh hafal. La. Pak talam bulu kuning pun tak boleh habis lagi dalam yang kuning. Sebab apa dia? Sebab kita jarang baca dan ulang. Iqra. Dulu kita kecil-kecil dulu boleh habis tak iqra? Lah. Sebab apa dia? Sebab kita jarang baca dan ulang. Qul wallah. Dulu kita apa? Apa? La. Boleh baca tak? Boleh. Sebab apa dia? Rajin baca dan rajin ulang.
Baksu mik nak abang apa dia? Mau takkan anda apa tapi tak pernah duk baca, tak pernah ulang. Tak faham tak apa. Sebab apa dia? Sebab Nabi dah habak dah. Yang mana Al-Quran dia hang abai. Patut hang lupa. Hang tak memperingati dia. Setiap huruf tu tuan-tuan akan dakwah kita di hadapan Allah. Saya nak tanya tuan-tuan. Kita baik-baik-baik, lepas tu kita tinggal Quran. Kita tak peringat balik Quran. Kita tak berdamping dengan Quran. Dosa ke tak? Dosa ke tak? Kalau lagu tu panggil hang, bibitin lo kan? Tu nak apa? Bukan hang ni, jangan duk pi apa Quran. Dah. Paksu tu nak tegur kita dengan Quran ni, kena rajin berdamping dengan Quran ni, kena jadikan dia sahabat. Mau tegak hang doa apa? Patu hang tinggal Quran, hang tak pernah mulang, tak pernah baca. Hang berdosa benda tu. Tu yang dia nak apa? Kok mana kawan ni pi paham Paksu minta bagi doa apa Quran? Jauh tu. Tu baru kalam Pak Zumit, bukan kalam Imam Syafi'i. Tu pembelaga oh, kita baca Al-Om. Amboi. Allah.